hari ini cuti gak ngapa-ngapain? Iya, kenapa? Apa kamu melupakan satu hal? Ada apa? Kamu gak latihan bagian ketiga? Hampir lupa, aku masih ujian mengemudi. Akhir-akhir ini sibuk, lembur tiap hari. Hari ini ada waktu, cepatlah berlatih. Orang lain sebulan udah siap, kamu bahkan udah setengah tahun. Nanti lupa cara belajarnya. Oke, aku tahu, aku pergi sekarang. Tunggu bentar, cuaca panas, pakai ini. Biar gak terbakar matahari. Gak begitu serius lah. Hei, emang bisa terbakar? Jangan sampai terbakar ya, pakailah. Oke, aku keluar ya. Pelatih, aku datang. Kamu siapa? Aku Latini. Karena kamu gak ada datang lagi, aku jadi lupa masih ada kamu. Hari ini bagaimana bisa ada waktu? Akhir-akhir ini sibuk, hari ini cuti, jadi bisa datang. Bagian ketiga apa langsung ke jalanan? Ngapain ke jalan? Kamu udah sebulan gak datang. Tahu cara nyalain mobil gak? Oh. Hari ini latihan pencahayaan dulu, lalu latihan revisi. Pencahayaan masih harus latihan, gak bisa langsung ke jalan. Ntar terjadi kecelakaan lagi, latihanlah dengan baik. Jangan berpakaian tertutup, gak berjemur kok. Oh, oke. Gimana bisa terjadi kecelakaan? Benar-benar. Apaan? Ah, gak ada kok. Shafia, barusan kulihat ada orang berpakaian tertutup keluar dari rumahmu. Seperti pencuri. Hai, pencuri apanya? Itu menantuku. Dia latihan mengemudi. Dia masih latihan mengemudi ya? Lambat sekali. Akhir-akhir ini dia sibuk. Aku mau petik persik. Mau ikut gak? Enggak lah. Aku udah bosan. Oke lah, aku pergi dulu ya. Silahkan nyalakan lampu depan. Malam tanpa lampu jalan. Mengemudi dalam kondisi pencahayaan yang buruk, silahkan matikan seluruh lampu. Putar ke depan. Ya, benar. Ayo kemari, belilah buah persiknya. Udah mau hujan, kalau habis aku mau pulang. Emang udah mau hujan? Ini sekilo berapa? Aku beli semua. Setengah kilo 4.000, pilihlah sendiri. Buah persik ini sangat enak, gak akan rugi. Iya, ini kelihatan enak. Ambillah, makasih ya orang baik. Sama-sama. Kalau kamu 2 hari ini bisa datang, aku akan membawamu pergi. Kalau kamu setengah bulan gak datang, kamu akan tetap latihan lampu aja. Kenapa? Kalaupun ada rem tambahan, aku gak berani duduk di mobilmu. Oke, aku akan sering datang. Aku pergi dulu ya. Entah apa yang kamu sibukkan. Buah persik sebanyak ini buat makanan apa ya? Buah persiknya, ada juga pai persik dan persik kalengan. Mama mertua, kenapa semuanya buah persik? Kok kamu petik begitu banyak? Gak kok, tadi lewat jadi beli dikit. Latihan hari ini gimana? Pelatih suruh aku latihan pencahayaan, karena udah lama takut aku lupa. Kamu emang
memang udah lama gak pergi, mungkin aja lupa. Udah belajar gimana mungkin lupa, aku gak sebodoh itu. Belum tentu loh, banyak orang yang selesai ujian hampir lupa karena gak mengendarai mobil. Apalagi yang gak ujian. Hah? Bisa gitu ya? Iya, ada latihan baru sempurna. Belajar sih belajar, tapi harus melakukannya berulang. Kalau gak bisa aja lupa. Oke, aku akan berlatih lebih keras dan coba.